Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, brada. Ya, kembali lagi saya teringat saya punya harta terpendam. Ya, ini sebuah motor Modern School Boat Tracker. Ini motor ini saya buat dulu tahun 2012. Ini desain saya sendiri. Dan saya buatnya di bengkel Enjoy Custom 76 di Jogja, di bengkelnya Mas Rifai. Motor ini sebenarnya sih awalnya saya kepingin punya motor yang memang dengan spesifikasi ya seperti mesin V-twin kayak motor Harley atau Trium gitu, cuma karena harganya mahal. Jadi ya saya diskusikan dengan builder saya, itu seniman motor saya, Mas Rifai, kira-kira motor apa yang bagus untuk saya bikin motor custom. Akhirnya dia kasih saya ide kalau menggunakan motor Scorpio itu bagus. Jadi motor ini basic mesinnya adalah Scorpio 225cc. Terus kalau rangkanya semua itu dibikin ulang, mulai dari jari-jari kakinya, kaki-kakinya itu, jari-jarinya, terus semuanya ini dibuat ulang, handmade-nya Mas Rifai. Jadi yang paling susah ini dibuat adalah di posisi tangki, karena ini berada di bawah rangka. Terus shock depannya itu bukan seperti shock depan motor biasa, tapi memang di custom habis-habisan sehingga hanya satu monoshock untuk depannya. Coba diperhatikan baik-baik. Kaliper untuk penuhnya remnya di atas kayak gitu. Motor ini memang kelihatan sangar banget, tapi artistiknya nggak hilang. Fungsi-fungsi motornya juga nggak hilang karena semua diukur dengan tepat oleh bengkel custom Enjoy Custom 76 di Jogja. Motor ini juga sebelum saya pulang ke Lombok, saya minta diikut lombakan di Jerome Black Contest. Waktu itu Jerome Black Contestnya di Malang tahun 2012. Dan alhamdulillah motor ini dapat nominasi juara 4 untuk Extreme Custom. Dan motor ini ada fotonya dipajang di depan, itu tadi adalah foto waktu ikut lomba di Malang. Jadi udah pernah ikut kontes, bukan motor yang asal-asalan dibikin bawa pulang, enggak. Aku bukan tipe seperti itu kalau membuat sesuatu, karena ini aku anggap sebagai sebuah karya seni, bukan seperti yang ada di Lombok ini. Bengkel-bengkelnya itu asal bikin motor aja, enggak ngitung, enggak seninya itu enggak dapet gitu. Karena asal-asalan aja mereka modifikasi, asal comot pasang nih motor, comot pasang nih motor. Kalau ini benar-benar kita bikin, kita hitung semuanya, misalnya kayak bagaimana sumbu depan sama belakangnya di roda, gear depan sama gear belakang roda itu supaya dia jalannya stabil, tidak miring-miring, diakalin seperti apa caranya dibuat, itu ada hitung-hitungannya semua. Jadi kalau sedikit salah pasang ini bakalan beda sudah hasilnya. Ya karena udah jelas dibikin di bengkel itu seperti ini, jadi urutannya adalah seperti ini udah tepat banget. Ini motornya udah pernah aku urus, dan itu coba perhatikan stangnya aja unik banget. Jadi enggak pakai pegangan turtle gitu. Aduh, ada sarang apa di sana, saking enggak pernah diurus, sarang laba-laba banyak sekali. Nah, itu turtle-nya itu kelihatan stangnya ini enggak ada kabel itu di depan. Dan single seat satu tempat duduk, enggak bisa goncengan, kayak motor sombong dibilangin motor ini. Iya. Bannya itu ada kelihatan ukuran bannya seperti apa, itu pengerayannya tebal banget, platnya itu pakai pipa galvanis. Jarak antara roda sama rantai itu kelihatan sekitar berapa senti itu waktu itu aku ukur. Jadi terkadang kalau orang mau bikin custom kayak gini untuk pingin pakai ban gede di belakang, katanya kalau dulu dia asal pasang, ya nggak bisa lah. Bagaimana caranya supaya sumbu depan antara gear depan tadi yang saya bilang dengan belakangnya itu enggak miring sehingga tidak kena
dengan ban motor. Ya, motor ini sayang banget memang di ya sepertinya sebenarnya nggak ada masalah sih dengan motor ini. Dia baik-baik aja, mesinnya dia baik-baik aja. Tapi aku nggak pernah urus gitu, jadi aku taruh aja di gudang. Nggak pernah ngurus, sibuk dengan yang lain. Tapi keinget sekarang nih, oh ya, tadi ngeliat di video YouTube motor-motor custom itu jadinya inget punya motor sendiri. Dan ini motor custom ini unik banget. Semua plat besi dan kokoh banget. Kalau dibilang berat ya berat sih memang. Ukuran untuk motor standar berat ya motor ini. Dan ini memang didesain, saya desain untuk saya sendiri, panjang panjang lengan saya dengan stang itu udah diukur jaraknya seperti apa. Jadi pas pas body saya, kalau orang yang selain saya yang pakai ini kelihatan aneh aja. Tapi kalau saya yang pakai pas banget ya. Karena ukurannya itu memang sesuai dengan ukuran body saya. Ini motor ini temanya modern school boat tracker. Kalau di Lombok belum pernah saya lihat motor boat tracker seperti ini. Di Bali aja yang ikut kontes dulu ada berapa ya? Udah banyak sih. Tapi sekarang mungkin udah banyak. Tapi yang kebanyakan orang sukanya tuh yang Jap style, yang Brad style apalah. Kalau enggak ya super gitu. Gak ada yang punya konsep seperti ini. Paling dulu saya punya saudara Misan, dia punya apa namanya, Deus. Dia pernah beli motor yang didesain oleh Deus. Itu harganya katanya kalau gak salah 27 juta atau berapa lupa saya. Itu dibuat oleh Deus di Bali. Jadi basic motornya adalah CB kalau gak salah, dengan mesin Tiger ya, kalau nggak salah mesin Tiger. Kalau saya ini Scorpio dengan mesin 225, dan nggak masalah ketika kebut atau apa karena nariknya kuat, tidak seperti Tiger. Kalau Tiger mungkin karena dia mesinnya kan 150, beda banget dengan ini. Jadi motor ini kalau dibilang untuk santai atau apa emang udah pas banget dia. Masih udah, cuman saya aja yang gak pernah ngurus sampai karatan jelek hancur kayak gini. Mungkin suatu saat akan saya urus kalau ada waktu. Saya kemarin sempat berniat untuk jual motor ini kalau ada yang berminat. Jujur banyak aku ngabisin untuk buat motor ini. Tapi namanya orang suka olah, suka yang penting aku punya, ya akhirnya jadilah motor ini. Motor ini sempat bisa memasukkan ke tabloid otomotif, cuman Auto Plus nggak salah tuh apa ya, lupa aku dulu. Cuman ya karena sibuk aku juga nggak bisa ngurus untuk foto-fotoin yang close up apa segala macam gitu, jadinya ya lupakan aja. Dan sekarang pun baru ingat 2012, 2018 sekitar 6 tahun aku nggak pernah urus motor ini, mangkrak gitu aja dalam gudang. Dan alhamdulillah karena sekarang senang main YouTube, akhirnya aku ingat ya aku bikinkan video. Mohon maaf untuk Mas Bayi, mungkin motor ini salah tempat. Motor ini mestinya di tangan orang yang tidak seperti saya, jadi terawat. Kalau di saya ya seperti inilah jadinya. Kasihan banget sih. Ya, semoga aja ada waktu untuk superbaiki. Saya jadiin display besok di ruang studio saya, kalau saya jadi bikin studio. Jadi ini loh, motor asli, desainnya anak Lombok, dibikin di Jogja, pernah ikut kontes. Dan gak ada yang pernah punya kayak gini dulu di Lombok. Dan ini adalah satu-satunya motor modern school boat tracker yang ada di Lombok. Kalaupun ada sekarang ya, saya udah duluan 2012 yang lalu. Sekarang kan 2016. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.